Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam pembahasan soal menentukan relasi atau fungsi. Kian anda kusuhi dan seliha. Sebelumnya Ustazah mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah mengerjakan ulangan harian relasi dan fungsi. Apapun hasilnya, selama kalian mengerjakan sendiri dan sungguh-sungguh, insyaallah itu adalah nilai terbaik yang kalian dapatkan. Semoga di ulangan harian berikutnya semakin meningkat, yang sudah bagus dipertahankan. Oke, sekarang sudah akan membahas soal-soal yang kemarin kita ulangankan. Nah, videonya itu ada 3 video nanti untuk pembahasan fullnya. Nah, yang video pertama itu tentang membedakan antara relasi ataukah fungsi. Kemudian di video kedua nanti pembahasannya tentang fungsi korespondensi satu-satu. Di pembahasan yang ketiga yaitu menentukan nilai fungsi, bentuk fungsi, dan grafik fungsi. Oke, langsung saja kita lihat di pembahasan soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama, perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah yang merupakan fungsi adalah titik-titik. Nah, cara mudah membedakan dia fungsi ataukah bukan, atau menentukan fungsi ataukah bukan, kita tinggal fokus di domainnya saja. Nah, yang pertama domainnya kan A. Ini juga semuanya domainnya A ya. Yang Ustaz buletin berarti ini domainnya A. Nah, ingat fungsi itu syaratnya dia tidak boleh jomblo, anggota si domainnya enggak boleh jomblo, juga enggak boleh selingkuh. Nah, kita cek ya, yang anggota yang satu yang ini nih ada enggak yang selingkuh atau jomblo? Yang jomblo sih nggak ada, tapi sayangnya satu ini dia selingkuh, punya pasangannya 2A dan B, berarti dia bukan fungsi, begitu ya. Kita lihat ke yang kedua. Kita cek anggota himpunan A nya apakah ada yang jomblo? Tidak. Apakah ada yang selingkuh? Tidak juga, berarti dia merupakan fungsi. Oke, sekarang kita lihat yang bagian ketiga. Adakah di sini anggota A yang tidak punya pasangan atau jomblo? Juga nggak ada. Yang selingkuh juga nggak ada. Berarti dia fungsi. Oke, sekarang yang keempat. Ada yang jomblo? Ada. Siapa? Ini empat ya. Nah, berarti udah jelas. Kalau yang nomor empatnya ini bukan merupakan fungsi. Jadi diagram panah mana yang merupakan fungsi? 2 dan 3. Jawabannya C gitu ya. Bisa dipahami sampai situ? Bisa ya, gampang banget. Jadi intinya ketika kita ingin menentukan dari diagram panah manakah yang merupakan fungsi, fokus di domainnya. Yang domainnya yang mana? Domainnya itu lihat arah panah. Yang kena arah panah berarti dia kodomain. Berarti domain itu yang asalnya, dia berangkatnya dari mana. Nah, berarti himpunan itu kita lihat si anggota-anggotanya, apakah ada yang jomblo, apakah ada yang selingkuh. Kalau ada yang jomblo atau selingkuh, dia jelas bukan fungsi. Tapi kalau dia tidak jomblo, dia juga tidak selingkuh, punya pasangannya satu si anggota domainnya, berarti dia adalah fungsi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yang kedua. Nah, himpunan pasangan yang merupakan fungsi adalah titik-titik. Kalau tadi dari diagram panah, nah sekarang dari himpunan pasangan berurutan. Bagaimana cara menentukan bahwa dia merupakan fungsi atau bukan? Caranya yang pertama, nah kalian perhatikan yang di depannya. Nah ya, nah yang di depan sininya nggak boleh berulang. Kalau dia berulang, dia otomatis bukan fungsi. Nah, yang pertama kita cek dulu. X, Y, Z. Gak ada yang berulang kan? Nah, berarti dia fungsi. Kalau yang belakangnya gimana? Yang belakangnya gak apa-apa. Mau berulang, mau gak berulang, gak jadi masalah. Kalau dia fungsi, yang penting yang depannya nih. Yang depannya ini ya. Nah, ini yang depannya dia tidak boleh berulang. Gitu. Nah, yang kedua kita lihat. A, B, C. Juga dia tidak berulang, berarti dia fungsi. Yang ketiga X sudah jelas itu tiga-tiganya X ya. X berarti dia bukan fungsi karena berulang. Yang keempat A B ini B-nya berulang, berarti dia juga bukan fungsi, begitu ya. Jadi yang fungsi siapa? 1 dan 2 gitu. Gampang kan? Gampang banget.
pasangan. Jadi menentukan dia fungsi atau bukan dari himpunan pasangan berurutan, dilihat yang pertamanya, gak boleh ada yang berulang. Oke, next. Nomor 3, diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 5, dan 6. Agar relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi, relasi yang tepatnya adalah, okay, fungsinya, si relasinya itu dari himpunan A ke himpunan B. Nah, biar dia jadi fungsi, harus apa si relasinya itu? Jadi si nama relasinya harus apa? Kita bikin aja dulu di sininya. 1, 3, 4 himpunan A. Yang selanjutnya himpunan B nya 1, 2, 3, 5, 6. Tuh, kita pakai yang A dulu. Lebih dari 1 lebih dari siapa? Nah, di sini dulu yang 1 dulu. 1 dia lebih dari siapa? Ada enggak di yang B angka yang lebih dari 1? Tidak ada kan? Otomatis satunya itu tidak punya pasangan gitu. 1 lebih dari 1 enggak sama dengan 1. 1 lebih dari 2, apalagi ya, satunya kurang dari 2, berarti option yang A itu tidak bisa dijadikan pilihan. Faktor dari 1, faktor dari itu artinya dapat membagi ya, membagi habis. Nah, si 1 ini dapat membagi habis 1 enggak bisa. Berarti pasangkan dengan 1 yang ini. Satunya bisa enggak membagi habis 2? Bisa juga. Bisa membagi habis 3 juga, 5 juga, 6 juga. Ini jelas tidak bisa dijadikan fungsi. Kenapa? Karena satunya lebih dari 1. Selingkuhnya kemana-mana nih. Nah, berarti yang kedua pun, yang B, yang option yang B, itu nggak bisa dijadikan sebagai jawaban. C, 2 lebihnya dari 1, 2 lebihnya dari. Berarti 1 itu 2 lebihnya dari angka berapa? Gitu ya. Misalkan 5 nih ya, sudah punya kak 5, 5 2 lebihnya dari angka berapa? Angka 3 gitu. Nah, berarti 1 2 lebihnya dari berapa? Nah, gak ada kan, harus negatif. Di sini sedangkan di sini angkanya gak ada yang negatif. Berarti yang C pun gak bisa dijadikan sebagai pilihan. Nah, sekarang yang D, 1 2 kurangnya dari, nah misalkan ya, sudah punya angka 5. 5 itu 2 kurangnya dari berapa? Dari 7 gitu ya. Nah, berarti 1 itu 2 kurangnya dari berapa? Dari 3. 3 2 kurangnya dari 5. 4 2 kurangnya dari 6. Nah, semua anggota A sudah memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1. Berarti jawaban yang benar adalah D gitu ya. Cara membacanya seperti itu, bisa dipahami ya, insyaallah. Oke, selanjutnya di nomor keempat, diketahui A anggotanya A, B, C, kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Nah, kemarin banyak yang kelirunya mengisinya dari menggeraknya ini himpunan A ke himpunan B ya, gitu, banyak kelirunya di sana. Oke, kita lihat dulu. A ini anggotanya ini, berarti NA-nya berapa? NA itu banyaknya anggota A ya. Ada berapa? 1 2 3. Berarti anggotanya ada 3. Kemudian NB, banyaknya anggota B ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 anggota. Oke, kita lihat himpunannya dari siapa ke siapa? Dari B ke A ya, himpunan B ke himpunan A. Nah, sekarang kita tuliskan B tadi berapa? 5. A-nya 3. Nah, dibalik ya, pangkatnya 3 dipangkatkan 5 untuk menentukan banyak fungsi yang mungkin. 3 dipangkat 5 sama dengan berapa? 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, kalikan lagi. 9 kali 9 81, 81 kali 3 243. Jadi, banyak fungsi yang mungkin bisa dibentuk dari himpunan B ke himpunan A sebanyak 243 buah fungsi gitu ya. Kemarin banyak yang kelirunya itu 5-nya 5 pangkat 3 bukan 3 pangkat 5. Nah, kalau soalnya ternyata dari himpunan A
ke himpunan B ya si fungsinya itu. Maka banyak fungsi yang bisa dibentuk adalah baru ya, berarti ini dari A ke B gitu. Nah, A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 5. Nah, ini baru 5 pangkat 3 ya. Berapa 5 pangkat 3? 125 gitu. Nah, ini salah, bukan yang ini, karena yang ditanyakan itu dari himpunan B ke himpunan A. Yang itu ini jawabannya ya, begitu. Nah, nanti jangan lagi tertukar. Dicermati dulu soalnya dari himpunan mana ke himpunan mana, seperti itu. Oke. Menentukan fungsi ataukah dia bukan, sudah dari nomor 1 sampai nomor 3, kemudian nomor 4-nya menentukan banyak fungsi yang dapat dibentuk, begitu ya. Nah, untuk video ke-1 sudah selesai, silakan menyimak ke video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.